بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما أوتيت من العلم إلا قليلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi serta ahli jawatan kuasa masjid, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat sama-sama sekali lagi kita berada dalam majlis ini untuk sambung kita punya kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-18 dalam bab iman. Jilid 18 yang Ruminais ni, yang tulisan Rumi ini, sifat syurga, sifat neraka dan bab iman, tentang iman. Pentingnya iman bukan saja di dalam negara akhirat, bahkan di dunia lagi sudah penting. Kenapa? Tidak beriman, tidak ada kalimah la ilaha illallah, tak selamat daripada pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung ke surat 190 siapa yang ada kitab. Kita menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar membunuh ataupun menyerang orang-orang murtad. Yang kita dah tahu pada minggu yang lalu, orang murtad ada dua jenis, iaitu satu yang disebutkan dalam kitab ini, yang lepas iaitu orang yang mengaku Nabi, yang kedua orang yang tak bayar zakat. Yang tak bayar zakat pula ada dua jenis. Jenis yang pertama memang enggan bayar zakat, semayang-semayang, puasa-puasa, la ilaha illallah sebut, zikir-zikir, tapi bayar zakat dia kata tak wajib lah. Sebab Nabi dah tak ada, dah ganti Sayyidina Abu Bakar. Satu lagi jenis, dia bayar zakat juga tetapi dengan amil setempat dia je, ketua kampung dia saja, dan ketua kampung tak serah pada pentadbir pusat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka diserang juga oleh Sayyidina Abu Bakar kerana ia tiada dalam perbuatan zaman Nabi. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahkan zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semua zakat-zakat tiada diserahkan kepada asnaf terus, bahkan melalui kerajaan pusat. Bukan kerajaan Malaysia, kerajaan pusat ni, kerajaan pusat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Namun saya dah terangkan lepas lah, Sayyidina Osman dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar pada awalnya tidak bersetuju dengan pandangan Sayyidina Abu Bakar yang menyerang orang murtad tak bayar zakat ni. Sebab apa? Sebab Nabi dah sebut. Ini nak sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Umar ibn al-Khattab li Abi Bakar, kaifa tuqatilun nas? Wahai Sayyidina Abu Bakar, kata dia, bagaimana engkau mahu memerangi orang? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Disuruh akan daku, iaitu Nabi, bahawa aku memerangi manusia hingga mengucap mereka itu tiada Tuhan melainkan Allah. Wa man qala la ilaha illallah, sebut sahaja mereka itu la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sebut sahaja perkataan la ilaha illallah, asama minni malahu wa nafsahu, selamatlah mereka daripada aku mengambil hartanya dan daripada aku merosakkan badannya, bunuh dan sebagainya. Jadi harta dia aku tak boleh ambil, duitnya aku tak boleh ambil, nyawanya pun aku tak boleh ambil. Tak boleh bunuh, tak boleh ambil harta dia. Selamat, maksudnya dia telah muslim. Sebut saja la ilaha illallah, muslim dah dia. Gitu. Selamat harta, selamat nyawa. Itu pada asasnya. Maka
illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Haknya siapa? Hak Allah. Ada sebut hak Allah. Maknanya kalau disebut la ilaha illallah juga, tapi ada hak juga untuk bunuh. Ha, bukan tak boleh langsung. Boleh juga untuk serang. Kalau sebut juga la ilaha illallah, tetapi ada beberapa perkara yang tidak ditetapkan, dia tak buat, yang ditetapkan dia tak buat, boleh juga diserang. Illa bihaqqihi. Maksudnya gitu. Faham? Sebut la ilaha illallah, selamat. Tak boleh. Dia ada benda yang dia kena keluarkan hak-hak tanggungjawab dia kepada Allah. Tak tunaikan, maka bolehlah diambil hartanya atau bolehlah diserang orangnya. Wa hisabuhu 'ala Allah. Nescaya terpelihara daripada aku hartanya dan dirinya melainkan dengan sebab hukuk. Hukuk ni maksudnya hak-hak Allah yang bergantung dengannya dan hisabnya atas Allah. Eh, kalau ditipu hati, mulut tipu, la ilaha illallah, hati ni tipu, tak beriman pun, mulut je nak selamat, tu hisab Allah. Kita tak payah tengok hati ni, kau macam tipu muka lah, takde. Asal disebut la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, terima je. Eh? Maka Sayyidina Umar komplain Sayyidina Abu Bakar. Mana boleh bunuh orang tu cakap la ilaha illallah? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, eh, apa dia? Dan adalah yang mengeluarkan hujah Sayyidina Umar itu, dia bergantung pada illa bihaqqihi tadi, kecuali dengan hak Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar jawab apa? Ini orang ahli syurga dengan ahli syurga, dia kalau berbual tak gaduh, tak puas hati tak gaduh. Kita pantang gaduh, cakap ya-ya je gaduh. Dekat Facebook gaduh, jumpa diam. Tak ada cakap apa-apa. Ha kan? Dekat Facebook ni ahli syurga dengan ahli syurga, dia berbual lain. Eh? Dia tak puas hati, tanya terang baik, oh terima. Dia semua berdasarkan hak. Kalau hak, terima. Bukan pakai kepala. Kau punya kepala tak sesuai dengan kepala aku, tolak kau, terima. Kepala aku tak sesuai dengan kepala kau, oh, tak boleh. Dia yang sesuainya, piawaiannya dengan Quran. Kalau Quran kata ya, walaupun tak sesuai dengan kepala dia, ya, kau betul. Sebab Quran tu betul. Gitu. Eh? Baik. Tengah panas ni kan? Tengah panas. Dekat Facebook. Jangan jindir-jindir sangat. Relax lah. Buat sakit hati ni. Jangan sakitkan hati orang yang telah sakit. Wah, sikit-sikit sudah lah. Faham? Tak faham tak apa. Benda macam tu cepat betul faham. Benda macam ni tak faham. Bab politik ni pening kepala kita. Tapi tidak mengatakan bab politik itu kotor dan sebagainya, tak. Dia bersih. Politiknya bersih. Orang yang menceburkan dalam bidang politik itu yang kotor. Mengotori politik yang bersih. Waqala Abu Bakar, Abu Bakar cakap balas tak ketidakpuas hatian Sayyidina Umar tadi. Wallah, kata dia, saya baca terjemah je lah. Tadi Sayyidina Umar kata, Sayyidina Abu Bakar kata, demi Allah, aku tidak, aku pasti perangi orang yang membezakan antara wajib zakat dan semayang lima waktu. Semayang lima waktu memang telus, bunuh. Dan aku kata dia, aku tak akan bezakan zakat dengan semayang. Kalau semayang kena bunuh, zakat pun bunuh juga. Gitu. Kenapa? Kalau bab semayang, memang Rasulullah sebut dah. Bunuh terus hukumannya. Zakat tak sebut. Cumanya Sayyidina Abu Bakar mengkiaskan zakat itu dengan semayang. Kalau semayang kena, iaitu semayang ni hak apa? Hak badan kita. Badan kita kena gerak. Zakat pun hak juga. Illa bihaqqihi tadi. Hak juga tapi hak harta. Hak badan kena gerakkan untuk semayang. Hak harta kena keluarkan untuk zakat. Dan aku kata Allah tak bezakan antara dua ni. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Tak semayang, semayang. Tak zakat, kena serang. Zakat, tak semayang, kena serang. Tak semayang, tak zakat, apatah lagi. Nah gitu. Kalau sekarang kat Malaysia ni, berapa ramai kena serang? Banyak betul korporat-korporat kena serang macam Allah kah. Tak payah zakat. Tak payah zakat. Kena serang dengan Sayyidina Abu Abu Bakar. Jadi mengapa mereka itu menahan zakat tidak ditunaikan seperti tunainya sembahyang? Bukankah sabda Nabi illa bihaqqihi? Bahak.
Walaupun disebut la ilaha illallah, tapi boleh ambil juga harta dia, boleh pukul juga badannya, bunuh juga kalau dia tak tunai hak Allah. Hak Allah tu apa? Hak badan kita. Hak Allah menunaikan hak Allah dengan badan itu sembahyang, menunaikan hak Allah dengan harta iaitu zakat. Maka sesiapa mengucapkan dua kalimah syahadah serta menyempurnakan segala yang bergantung dengan kewajipan agama, seperti seorang yang ada harta cukup nisabnya lalu dimengeluarkan zakat dan tidak ditahan dan dirikan solat lima waktu dan tidak diingkari kewajipan kedua-duanya zakat dan sembahyang itu, niscaya aku tidak perangi. Maksudnya mesti serang juga sebab dia tidak menunaikan hak. Cuba tak tunaikan hak isteri, kena serang juga, tapi dengan perang bakar dengan bini dia kena serang juga. Dalam dunia ni ada dua, hak dan tanggungjawab. Hak kita dapat daripada orang kepada kita, tu hak. Orang kena buat pada kita. Hak kita, kita minta daripada orang, tunaikan. Kalau hak suami, isteri kena buat hak suami. Suami boleh tuntut pada isteri. Tanggungjawab suami, suami kena bagi pada isteri. Maknanya tanggungjawab isteri menjadi hak kepada suami, tanggungjawab suami menjadi hak kepada isteri. Kebalikannya pusing. Gitu. Sebaik-baik orang adalah orang yang menuntut haknya. Menuntut haknya. Baiklah tu, bagus. Tuntut hak dia, tak ada salah. Hak dia. Tapi sebaik-baik lebih daripada itu ialah orang yang hanya menitik beratkan dia, tanggungjawab dia. Aku punya tanggungjawab, aku yang selesaikan. Orang tak bagi hak dekat aku, lain cerita. Aku sebagai isteri, aku dah tunaikan hak aku, tanggungjawab aku kepada suami aku. Suami aku, dia tak tunaikan hak daripada aku, tetap pula. Itu paling baik. Ada tak macam tu? Awak tak bagi saya, saya nak bagi awak. Mana boleh? Dibalas gitu aja. Betul? Okey juga kan? Okay, tapi lebih baik ialah dia menitik beratkan tanggungjawab dia. Hak dia, tak apalah. Tak apalah. Tapi tanggungjawab dia, aku tunaikan. Tapi sebaliknya sekarang, hak dia tuntut. Tanggungjawab dia, porah. Dia tak bagi pun tanggungjawab dia. Dia nak hak. Awak isteri kena taat saya. Habis awak ada ngajar saya agama? Tak ada. Isteri boleh jawab begitu tak? Isteri tak diajar agama, tapi bini tak buat nas, tak buat air kau. Awak tanggungjawab saya, saya buat. Hak dia dituntut dari isteri, tapi tanggungjawab dia tak buat. Allahumma'alam. Baik. Tuan-tuan kasih Allah, maka kata Sayyidina Abu Bakar, saya baca terjemahan terus atas. Demi Allah, jikalau sekiranya ditahan mereka itu zakatnya, datang kepada aku sebagaimana ada mereka itu menunaikan akan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku perangi mereka itu di atas menegahnya dan menahannya. Maksudnya kalau dia tak serahkan zakat sebagaimana dia serahkan zakat kepada Nabi, aku tetap serang dia. Walaupun dikeluarkan zakat bagi pada amal setempat, bagi-bagi situ je, tak serah pada aku sebagaimana dia serah pada Nabi dulu, aku tetap serang. Minggu lepas saya dah bagi tahu kan, wajib memberi zakat kepada pihak kerajaan kecuali ada syarat-syaratnya. Syaratnya tak payah ulang lah. Tuan-tuan hangat nanti. Kena marah aku. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, itu satulah. Lepas tu saya nak Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam bab puasa tak ada serang-serang. Dalam bab puasa tak ada. Di dalam bab sembahyang dan apa ni, zakat aja. Puasa siapa tak semayang, siapa tak puasa, dia dengan Allah. Bawa ben mayat, pungut dia. Senang. Tak boleh pukul, tak boleh bunuh dia, tak boleh. Tak boleh serang. Sebab tak ada lah hadis. Yang ada semayang. Zakat dan apa ni, semayang. Haji pun tak boleh serang. Tidak ada hak kita, kerajaan nak serang-serang. Nasihat aja lah, pergi haji. Tetapi Sayyidina Umar, sebagaimana yang saya sebutkan yang lepas, Sayyidina Umar, kalau air tak nampak, kalau air urin ke air sirap nampak ke? Tak kasi ada air, serak-serak. Bismillah. Tak minta, kalau ada lagi bagus. Tapi tak payahlah, nanti sembahyang isyak nanti ada rasa-rasa pula kan? Kalau kuliah subuh,
kopi O letak. Oh, memang power. Lepas tu tak ada semayang. Ha, kan? Eh. Baik. Mana kopi O ni pasal? Ha, Sayyidina Umar. Pernah diceritakan dalam kitab-kitab sirah bahawa Sayyidina Umar menulis surat kepada gubernur-gubernur dia. Tulis. Barang siapa, saya ulang dulu eh. Barang siapa yang ada di dalam masyarakat mereka itu, gubernur-gubernur dia, yang tak pergi haji, engkar, ada kemahu, ada apa ni, kemampuan, duit ada, sihat ada, tapi tak mahu pergi haji, maka pungutlah jizyah daripadanya. Zakat tak payah. Apa maknanya? Jizyah ni untuk siapa? Cukai. Cukai ni untuk orang kafir yang duduk di bawah naungan negara Islam, kena bayar cukai kepala, zakat mereka tak bayar. Orang Islam bayar zakat je, tak bayar cukai. Kita kena dua-dua, ha, kan? Cukai pun zakat pun kena, ha, kan? Jadi, orang yang tak pergi haji, yang sedang dia mampu, tak payah bayar zakat. Pungut jizyah lah. Maknanya apa? Dah jadi kafir juga dah. Ha, tu. Tapi tak diserang, tapi sebagai sindiran. Ni jadi tuan-tuan kasih Allah, saya nasihatkan. Bukan nasihatlah. Saya sebut pada orang yang dah pergi haji, yang dah pergi haji, bergelar tuan haji atau haji, hajjah, usap, tarik nafas dalam-dalam, syukur kepada Allah. Ya Allah, syukurnya aku dah pergi. Alhamdulillah, aku dah pergi ya Allah. Aku dah sampai, selamat tunaikan. Alhamdulillah. Nah, siapa yang belum pergi tetapi dalam bank dah ada dah, berapa ribu? Nak pergi ni berapa ribu? Lepas PKP ni tabung haji tak umumkan lagi berapa. Betul? Dulu berapa? 14. 14 ribu eh? Okey, 14 ribu lah. Katalah lepas PKP ni 18 ribu. Tambahlah duit kan? Nah, kan? 18 ribu. Siapa yang dah ada simpanan 14 ribu tu, 14 ribu ni tak, PKP sebab tu belum lagi lah yang lama, 14 ribu, siapa yang dah ada simpanan di tabung haji, tinggal tunggu kota nak pergi je, anytime panggil, pergi. Tak boleh anytime, bulan haji je lah pergi, tapi bila-bila dipanggil, boleh pergi. Urut dada. Alhamdulillah, alhamdulillah, awak semua telah menunaikan tanggungjawab-tanggungjawab dan hutang-hutang kita kepada Allah. Dah ada dah. Apa, tapi jangan keluarkan lagi ni. Kan boleh keluarkan. Dah alhamdulillah saya ikut, boleh keluarkan tabung haji, kan boleh keluarkan kan? Ha, jangan. Dah daftar dah, siap dah daftar 1300, dah daftar dah, dah cukup 14,000 atau 18,000. Nah, settle. Tutup. Ha, yang lain kita boleh lah buat enjoy sikit. Ha, yang ini dah cukup aku ni. Semayang dah, dah. Zakat dah, selesai. Apa ni, puasa, fidyah-fidyah semua selesai. Haji, dah ada ustaz, tinggal kota. Kota tak boleh nak buat apa. Kakak aku nak paksa je tabung haji, belasah dia bagi aku pergi. Memang tak belinya. Duit kumpul, sudah. Maka tanggungjawab kita selesai bagi pihak kita. Siapa yang belum cukup, angkat tangan, ya Allah, cukupkan. Minta Allah cukupkan. Ataupun minta dengan Allah keluasan rezeki supaya kita dapat menyukupkan sebelum kita bersenang-senang dengan benda yang lain. Tak pergi tak apa. Itu bukan tak pergi, maksudnya tak boleh pergi kota kan. Bukan tanggungjawab kita lah, tetapi kita dah bersedia duit. Siapa yang nak tambah rumah atas bawah tengah hujung semua, 18,000 untuk haji dah siap. Nah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada hutang dengan saya 2,000, contoh Syamudin hutang dengan saya 2,000. 2,000 je, tak pulang-pulang. Tapi jiran saya 2,000, contoh, tiba-tiba tengok buat garaj rumah 5,000, duit aku tak pulang ke? Tambah sport rim 2,000, duit aku tak pulang lagi. Kahwin lagi, astagfirullahalazim, duit aku tak pulang lagi. Dengar muka, nampak muka kita, lari. Tak pernah. Apa perasaan saya ketika itu? Nak aku benam juga orang ni kan. Masuk Facebook, hutang, lari, macam wakanya orang, setan, masuk gua bagus. Contoh lah, contoh. Betul lah? Marah.
Duit enjoy-enjoy, saya tak dapat nak berjalan ni. Tak dapat nak gunakan duit, dia guna sedap-sedap je, tak bayar. Jealous, dol, geram. Tapi geram saya ke mana lah? Gitu je lah. Dia tak nak bayar, tak nak paksa lah, tak nak bunuh dia pula. Allah Subhanahu Wa Taala telah pinjamkan kita kekuatan, harta untuk dia. Allah yang bagi kita kekuatan, harta. Cari harta, Allah bagi kekuatan. Mencari, mengekalkan kesihatan, Allah bagi kita kekuatan. Allah tengok, beli rumah, okey tak apa, keperluan, kewajipan, okey. Beli kereta, okey. Kahwin pertama, okeylah. Kahwin pertama, okey lah. Ha? Tambah rumah lagi, tabung haji tak isi air ni. Bila nak jumpa aku? Bila nak jumpa aku? Kalaulah begitu. Nah, eh, tambah rumah lagi. Aku bila nak haji tak simpan-simpan ni orang ni. Macam mana? Hutang dengan Allah tak bayar-bayar. Macam tak nak jumpa dengan aku orang ni. Lepas tu kerasnya Nabi SAW sebut, barang siapa yang mampu, dia tak ada tapi dia mampu untuk bekerja mencari kemampuan itu boleh. Tapi dia tak pergi, tak cari kemampuan itu. Ada mampu buat klien pula. Maka mati dia, tiada pilihan. Dua je. You have two choice. Dua je. Tak ada lebih. Mati Yahudi, mati Nasrani. Dua je. Lain tak ada. Jadi, ingatkan pada anak-anak. Kita ada kewajipan. Daruri, mesti ada. Dalam kehidupan. Kalau tak ada, memang tak boleh. Tiga. Apa dia? Rumah. So, sewa ke apa, tak apa. Janji ada. Bawa kolong ke, yang tempat tinggal. Ada. Yang kedua, pakaian. Kalau tak ada boleh? Mesti ada juga. Dan makanan. Nol. Tiga. Bini tak ada tak apa. Ini tiga kena ada. Rumah kosong tak apa. Tapi ada tempat tinggal. Itu kewajipan. Sebelum kita menyimpan pergi haji, ini kita sediakan dulu. Rumah ala kadarnya, makan ala kadarnya, tempat tinggal ala kadarnya. Okey. Dah siap ni. Haji tak simpan lagi tak apa. Tak apa. Ini wajib. Bukan terus pergi haji je, ni tak apa, tak. Lepas tu keduanya keperluan. Keperluan ni kalau tak ada susah, tapi okey lah, boleh. Yang tadi, tak ada susah. Tak boleh, mesti ada. Cuba tak ada pakaian macam ni. Susah ke tak boleh? Memang tak boleh. Kan nak keluar macam mana? Pakaian, makanan, tempat tinggal. Yang keduanya keperluan. Keperluan ni apa? Tak ada, tak apa, tapi susah. Kenderaan. Betul? Ha. Perabot-perabot di rumah. Ha. Dapur, meja, kerusi, katil. Itu boleh disediakan sebelum kita memenuhkan tabung haji. Tak apa. Buat. Skala ada kadar-kadarnya. Beli katil, beli rumah. Kau tak pergi haji lagi nak beli katil. Tak apa. Itu keperluan. Kalau tak ada, susah. Kahwin? Keperluan ke kewajipan? Kahwin pertama lah. Kahwin kedua tak ada keperluan pun. Kahwin pertama. Tengok keadaan. Dalam kitab ni, dia tengok Fikman Haji ni tak sempat saya nak baca. Kata dia, tengok keperluan. Orang yang pergi haji. Kalau keperluannya terdesak, nak juga kena kahwin juga, maka dikahwin dulu. Kalau kata dia tak terdesak, tak apa, boleh pergi haji dulu. Maksudnya, kahwin ikut orang. Kadang-kadang keperluan, kadang-kadang tak apa. Siapa yang keperluan, kena ada isteri juga, tak ada payah. Dia kahwin dulu. Tabung haji tak penuh lagi, tak apa. Kahwin dulu. Ala kadar lah. Tapi sekarang boleh, sebab majlis kahwin. Kahwin 22.5. Kau banyak sangat pun. Ya, majlis tu dia yang payah. Majlis, bapak dia support. Ah, tak apa. Bapak dah pergi haji kan? Dah, tanggung anak yang belum pergi haji. Itu nak buat kenduri besar-besar, tak apa. Bapak dah pergi haji. Tak ada masalah. Anak disuruh buat, kau kena keluarkan duit kenduri kau RM20,000. Tak boleh haji. Buat ala kadar saja. Ha. Yang lain simpan haji. Tapi amalan menyimpan duit untuk pergi haji waktu muda ni kurang. Dia kena settle dulu, dah ada RM18,000. Pak, yang tadi kewajipan boleh, keperluan boleh. Keselesaan yang ketiga, stop dulu. Keselesaan. Jangan buat dulu. Kumpul haji. Apa keselesaan kat rumah? Aircon. Imam tu dah pergi haji belum ke bawa aircon? Tu bukan duit dia, ni masjid, lain.
Ni kat rumah kita tu. Semua bilik aircon tu keselesaan ke keperluan. Tapi tengok orang juga, anak saya eczema Ustaz, dia kena aircon. Itu keperluan bagi dia. Jadi keperluan ni berbeza di antara kita. Pakai aircon apa? Pakai starret. Haji tu anak dia 13. Engkau anak satu nak pakai starret benda je. Gitulah contoh keperluan tu berbeza-beza di antara satu sama lain. Maka kenderaan begitu keperluan. Keselesaan jangan dulu. Baju mahal-mahal nanti dulu haji. Bagi penuh tabung haji 18,000, 14,000 dah cukup. Enjoy lah. Ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut dia punya kerasnya kitab ni, siapa yang wajib pergi haji? Kerja kat sini tengok. Sesiapa yang mempunyai modal perniagaan, dia wajib menggunakannya untuk menunaikan haji dan umrah. Ada modal 20,000 untuk niaga. Keperluan ke untuk menambah keselesaan, menambah kekayaan. Pakai 20,000 tu gaji. Kalau modal perniagaan tu memang itulah niaga dia. Kalau tak payah dia, itu keperluan bagi dia, tak. Kalau untuk menambah harta, 20,000 tu pergi aja. Simpan tabung haji tu. Tengok main ni, ini berat haji ni, jangan ambil lewa. Tak pergi haji, semayang haji sama. Kewajipan, rukun iman, rukun Islam. Jangan ambil ringan. Kumpul 300, 300, 300. Tak apa, kumpul. Tapi masa tu jangan bermewah-mewah. Kalau perlu banyak terus. 18,000 cukup mak? Okey, dah boleh buat rumah, dah boleh kahwin, dah boleh. Kahwin ikut keperluan lah masing-masing. Sesiapa yang mempunyai tanah yang mengeluarkan hasil untuk nafkahnya, dia wajib menjualnya untuk menunaikan haji dan umrah. Ada tanah. Tanah pusaka Ustaz, jual. Allah tak tanya, kenapa engkau mati engkau jual tanah pusaka? Ada? Allah akan tanya kalau engkau tak kenapa. Ada harta tapi tak pergi haji. Mana harta aku? Tanah ada. Begitu sekali kena jual semua tanah-tanah. Yang tak boleh jual, jangan jual. Harta sama-sama. Adik-beradik semua. Kau jangan jual pula. Nama cuma 7 adik-beradik. Kau jual pergi haji seorang. Memang tak boleh. Kita punya hak. Memang nama kita seorang. Ada benda tu. Kena jual. Kalau nak gadai boleh. Gadai. Sayang harta gadai. Ambil balik nanti tebus. Siapa yang boleh pinjam, wajib pinjam. Pergi haji. Kalau pinjam tu boleh dibayar semula, dia yakin. Dia kat Indonesia siap ada skim bayar balik untuk pergi haji. Yang tak bolehnya pinjam, yang kita pun tak tahu nak pulang macam mana. Itu tak payah. Boleh. Habis boleh pinjam untuk buat rumah, pinjam untuk pergi buat kereta, pinjam untuk kahwin, pinjam untuk haji. Apatah lagi berat. Pinjam dengan syarat kita boleh memulangnya. Ada tahu kita ada gaji, boleh pulang, boleh ambil. Nak tunggu 18,000 kumpul memang tak. Boleh bagi sikit-sikit. Wajib letak tabung haji, kumpul. Jangan sampai dah 40 dah umur, kerja bagus, baik, 1,300 pun belum letak untuk daftar. Hati-hati. Hati-hati. Ingatkan, sini tak 40, ada 40. Ada bawah 40 sini. Paling muda sini berapa? Macam? 40? Ada lagi? 30 bawah dia? Mam cerita. Siapa dekat sini orang yang paling Allah sayang? Allah menyayangi orang-orang tua yang beribadat. Haji Bacuk, Allah sayang. Tapi Rasulullah kata Allah lebih sayang orang muda yang beribadat. Siapa paling muda sini? Angkat tangan. Ada? Engkau lah paling muda, nampak? Awak lah paling disayangi Allah. Paling muda. Lepas tu saya. Yang lain tua-tua belaka. Allah sayang, tapi Allah lebih sayang orang muda. Rasulullah kata gitu. Allah benci tengok orang muda buat maksiat. Benci sungguh. Orang muda anak dara kacau gitu. Allah benci betul. Tapi Allah lagi benci kalau dah tua pun kacau anak dara orang lagi. Betul?
Teruk betul orang damai. Baik. Jadi itulah pendapat paling asah. Baik. Disebabkan sekiranya dia berhutang kepada anak Adam, dia wajib membelanjakan harta perniagaannya untuk membayar hutang, begitulah dengan haji dan umrah. Eh? Awak ada tadi hutang 2000, tak payah gini, belum settle lagi. Dia boleh buat niaga pula, 2000 ada. Kita dengar-dengar dia dapat duit 3000, dia buat niaga, beli keripik niaga. Aku je hutang tak payah-payah ni. Begitulah Allah, aku dah bagi dia duit kan. 20000 dah bagi. Dia buat niaga pula. Aku dia tak datang-datang lagi. Tak nak berniaga dengan aku. Bagi kat aku, aku bagi dia apa? Keampunan semua sekali, tabungan. Dia tak nak, dia belanja lain. Jealous Allah. Kalau manusia lah, jealous lah. Geram lah tengok. Cemburu Allah dengan dia. Allah lah paling kuat cemburu, kata Nabi SAW. Harta dia, kita buat. Sebab tu kalau tuan-tuan, Allah lahir sahaja, Allah dah beri kekuatan. Dua kekuatan untuk kita pergi haji. Cari harta, kekal sihat. Ni dulu. Ni, cari harta, power, semua pandai. Kekal sihat, alhamdulillah, boleh. Eh, cari harta 18000 ada. Sihat, itulah yang Nabi kata dekat Mina sebagai khutbah terakhir selepas khutbah dekat Arafah. Sesungguhnya wahai manusia, syaitan itu telah berputus asa untuk menyesatkan kamu pada yang besar-besar. Perkara yang besar-besar, syaitan dah putus asa untuk menyesatkan kamu. Dan mereka berusaha untuk menyesatkan kamu dengan benda-benda yang kecil-kecil yang kita tak perasan. Tak makan. Cuba syaitan, ada orang hasut tuan-tuan makan babi. Nak? Babi goreng ni sedap. Tak ada. Bagi minum arak, nak minum tak? Tak ada. Anak bawa botol arak, buang. Marah semua. Sebab benda tu besar. Boleh bawa penyakit. Boleh bawa mudarat. Anak syak ukur, penampau. Dia tak apa. Mana? Memang marah betul dia. Benda-benda besar. Bawa arak, bawa dadah. Oh, tak boleh. Tuan-tuan orang baik. Syaitan dah putus asa nak ajak tuan-tuan minum arak. Tapi dia tarik. Dia tarik. Dia bawa. Walaupun benda dia tu. Jangan bawa tu benda tu halal. Tapi baik tak untuk kesihatan kita. Ha? Syaitan makan. Dia bawa. Oh, automatik ni. Manual habis membelasah. Dia bawa lagi. So apa? Teh tarik. Kita tak rasa apa-apa. Betul? Tak perasan. Sebab syaitan bagi. Cukup duit tak kerja? Bagi cukup. Okey Pak Haji. Tuan dipanggil untuk menaikkan haji. Buat medical check up. Diabetes. Tak boleh pergi. Tepuk tangan syaitan. Berjaya aku tak bagi dia pergi haji. Dia tak jaga kesihatan dia. Allah akan tanya balik. Boleh faham? Benda sikit, benda kecil. Dah tahu kencing manis 8.5, dia tarik lagi. Betul ke tak ni, dia cakap ni? Kita mampu tak jaga kesihatan? Mampu untuk pergi haji? Allah bagi. Haji Bacuk jangan cerita. Dia memang sihat, makan Coca-Cola pun dia sihat je. Ya. Dia lain. Tak percaya, minum Coca-Cola, minum. Tak kisah saja. Dia memang spesies lain. Anak dia pun sakit, dia tak sakit. Mudah-mudahan dia kekal sihat, amin. Tuan-tuan, kasih Allah SWT. Jarang-jarang jumpa. Yang kita ni, cuma minum Coca-Cola je. Belum minum dah sakit. Jangan sampai tabung haji bagi surat kita boleh pergi. Tiba-tiba, buat medical check-up. Tak lepas. Sogok doktor. Boleh lah. Tak boleh. Tinggi ni, kecam manis ni. Ni naik kapal terbang, mati ni. Sebab apa? Giabok. Tak perasan kan? Dia tarik tak perasan kan? Itulah belasah hari-hari. Yang belum pergi haji, jangan minum banyak-banyak. Bukan tak boleh minum. Bukan benda tu dosa pun. Tapi benda tu tak thayyibah untuk kita. Yang dah pergi haji, lantak bolah. Makanlah. Ha, tapi dah pergi haji, dah tunaikan. Janganlah gitu. Jaga kesihatan juga. Ha, jadi tuan-tuan kasih Allah, kasuh sikit hari ni. Lambat pula nak habis.
Dia, okey, yang kedua, dia, kita ni tidak wajib menjual rumah, tempat tinggal dan peralatan rumah. Sebab itu kewajipan dan keperluan. Tak wajib jual. Bagi menunaikan haji dan umrah, ini kerana dia memerlukan keperluan asasi yang darurah ini, maka dia tidak wajib menjualnya. Nak balik? Jual rumah ni. Okey, jual pergi haji. Balik bang macam mana? Tawakkal Allah. Allah kan, bumi Allah kan luas. Mana-mana kita boleh duduk. Jangan, jangan. Kita bukan wali. Wali kop. Balik tak tahu nak duduk mana, duduk kat hotel. Boleh, 2 minggu je. Kuarantin. Lepas tu nak duduk mana? Ha, tak boleh jual. Yang kewajipan dan keperluan, tak boleh jual. Kereta ada 3, jual 2. Pergi haji. Kalau tak dapat pergi haji juga, umrah wajib pergi. Umrah wajib. Allah dah uji kita sekarang ni. Tak boleh pergi haji dan umrah. Yang belum pernah pergi, urut dada. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk jaga kesihatan aku. Dan aku berikan aku kemampuan untuk kumpul duit ni. Umrah sekurang-kurang. Saya cakap ni bukan atas resen saya ni mutawid. Bukan. Tuan-tuan nak pergi kat mana-mana pun tak apa. Tak. Bukan keuntungan saya pun tak. Tapi ini tanggungjawab saya menyampaikan. Dia sama level je dengan semayang, puasa, zakat, haji. Sama. Allahumma'alam besar. Tapi yang dah pergi tu, balikkan. Ya Allah, kau beri rezeki aku, pergilah. Ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Tak payah pergi lagi lah. Kita bagi peluang belum pergi ni. Ni PKP lagi kan. Kota pun payah nak dapat. Yang dah pergi, tak payah pergi. Kecuali, mutawid boleh pergi. Ha, kan? Itu Allahumma'alam. Baik. Itu salah satu. Kalau kahwin, macam tu juga pergi haji. Ini saya terangkan haji ni. Sebab dalam kitab kita ni, semayang dengan puasa je. Haji jangan lupa. Sesiapa yang mempunyai nafkah haji sahaja, tapi mahu kahwin, ada dalam dua keadaan. Dah azan ni? Lagi 2 minit. Sekiranya dia berhajat untuk berkahwin, tetapi dia mampu untuk mengawal dirinya, dia tidak wajib menunaikan haji dan umrah. Dia wajib menunaikan haji dan umrah. Yang afdal ialah mendahulukan perkahwinan. Dia tak kisah sangat. Ha, tak, nafsu boleh tahan. Tak kisah. Eh? Ni perkahwinan pertama tau. Bukan perkahwinan kedua. Perkahwinan kedua tak kira. Ni perkahwinan pertama. Orang muda nak kahwin, ada 20 ribu. Nak kahwin ke? Nak pergi haji. Terdesak ke nak kahwin? Tak. Ha, pergi haji. Pergi haji. Tapi kalau dia nak kahwin juga, tak apa. Sebab kahwin itu keperluan. Tak apa. Nah. Tapi kalau dia bimbang tak dapat kawal nafsu, duit ada 20 ribu, nak pergi haji ke nak kahwin? Kahwin abang, tak tahan abang. Macam mana ni, kerja kat jauh. Ha, dia kena kahwin dulu. Jangan pergi haji, kahwin. Lepas kahwin, pergi. Kumpul duit yang lain untuk pergi haji lah. Itu keadaan-keadaannya. Ni dah kahwin, nak 2 kali kahwin dah. Haji tak pergi-pergi lagi. 3 kali kahwin dah, haji tak pergi-pergi lagi. Nah. Jadi tak pergi tak apa, saya sebut sekali lagi, yang penting tabung haji sudah standby anytime. Kota kita serah pada tabung haji. Eh, beritahu anak-anak, sampaikan kumpul untuk penuhi tabung tu. Tu tabung akhirat kita. Sebelum nak ke Kemboja ke, nak bagi perigi ke, yang saya buat ni nak bagi derma apa semua, haji kumpul dulu. Haji itu yang wajibnya. Yang dah pergi tu, buatlah gunakan yang lain. Eh, boleh bang? Ini untuk saya juga, untuk anak-anak saya dan untuk tuan-tuan juga. Mudah-mudahan kita diberkati Allah, meninggal dunia, syahadah kita okey, tak pernah syirik, semayang kita okey, semua dah qada, zakat kita semua dah bayar, fidyah semua dah selesai, haji kita sekurang-kurangnya dah ada 18,000 untuk standby, cuma tak dapat kota. Yang dah pergi lagi, alhamdulillah. Mati kita, anak buat badal pakai duit tadi tu. Selesai, insyaAllah. Eh? Rukun iman. Rukun Islam. Aku lukau lihada. Wa astagfirullahaladzim. Li walakum walisairil muslimina wal muslimat. Mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ziyarata baytikal haram. Allahumma rzuqna ziyarata baytikal haram. Allahumma rzuqna ziyarata habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.